kita haturkan bahkan wajib sekali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan peluang peluang untuk memperbaiki diri kita dari sisi keilmuan kita agar ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berlandaskan dengan landasan ilmiah karena inti agama itu cuma dua intisari daripada agama kita kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu cuma dua. Beliau mengatakan wajima uddini aslan. Intisari daripada agama ini aslan dua dasar. Yang pertama adalah Allah nak illallah, yaitu bahawa kita tidaklah beribadah, tidaklah menyembah, tidaklah solat, tidaklah sakat puasa dan seterusnya illallah kecuali hanya untuk dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti yang pertama, tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inti yang kedua di dalam agama ini selain hanya beribadah kepada Allah adalah hanya beribadah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi intinya cuma dua, hanya beribadah kepada Allah dan hanya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah di dalam ibadah-ibadah ini Fikih kemudian mengatur Mana nih yang dikehendaki oleh Allah Dan yang dikehendaki oleh Allah Itulah yang kemudian oleh para ulama fikih Disebut sebagai sah Yaitu ketika syarat Rukunnya terpenuhi Dan mawaniknya Atau hal-hal yang membuat dia tidak sah Itu tidak ada Nah fikih kita Masih seputar fikih sholat Syarat rukun dan seterusnya Sudah kita bahas Uh, lumayan detail pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan pikir sholat kita sudah sampai pada sholat jenazah pada kesempatan kali ini pada pertemuan yang lalu sholat jenazah sudah membahas ter terkait hukumnya bahwa hukum sholat jenazah itu sangat populer diketahui oleh kita sebagaimana hukum mengkafani dan memandikannya yaitu hukumnya adalah Fardu kifayah hanya saja Fardu kifayah ini kadang-kadang diangkat ketika dia adalah non-Muslim. Misalnya, syaratnya harus Muslim agar menjadi fardu kifayah, atau ada juga yang diangkat dari jenazah yang sebenarnya Muslim, seperti ketika jenazahnya Muslim tapi meninggalnya meninggal di kondisi peperangan, mati syahid, maka tidak disolatkan bahkan juga tidak dimandikan langsung dikuburkan dengan pakaian perangnya dengan darah-darahnya dan seterusnya hmm, ini orang yang mati syahid muslim tapi tidak disolati karena memang syariat tidak memberikan tata cara bahwa kita harus mensolati orang yang meninggal atau mati di dalam peperangan mati syahid nah, ada juga yang sebenarnya juga muslim tapi masih diperselisihkan apakah dia harus disolati atau tidak seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu ketika dia muslim cuma dia melakukan kejahatan kriminal yang besar yaitu besarnya seperti apa ini khusus dalam madhab Hanafi misalnya dalam madhab Hanafi menyebutkan ada sekitar empat kelompok atau empat golongan manusia yang mereka sebenarnya secara agama muslim bukan non muslim hanya saja ketika meninggal tidak ada kewajiban fardu kifayah untuk mensolatkan jenazahnya empat kelompok itu apa saja Madhab Hanafi menyebutkan Bukhot ya, orang yang menentang pemerintahan yang sah keluar dari pemerintahan yang sah melakukan peperangan bahkan mungkin kudeta dan seterusnya kalau terjadi peperangan maka ketika mati di medan pertempuran itu sebagai hukumannya orang yang seperti itu walaupun muslim tapi karena kejahatan al-bahyunya bukotnya itu maka tidak disolatkan jenazahnya menurut madhab Hanafi begitu juga kutok atau dalam bahasa kita mungkin begal gitu ya begal juga ketika begal ini mati dalam proses begalnya itu, gitu ya, maka tidak disolatkan jenazahnya dalam pandangan Hanafi. Nah, selain begal ada juga hampir mirip dengan begal, cuma ini begal yang secara terang-terangan terjadi di malam hari. Istilahnya dibikin khusus sekali, gitu ya. Saya kurang bisa memahami maknanya. Um, tradisi kita tidak mengenal ini di beberapa madhab Hanafi menyebutkan itu begal tapi terjadi di malam hari secara terang-terangan menantang dan membunuh atau melukai orang-orang yang lewat dan seterusnya nah itu kurang lebih madhab Hanafi menyebutkan beberapa kelompok yang meskipun muslim tapi tidak ada kewajiban salat jenazah di atasnya nah ada juga yang fardu kifayahnya masih ada tapi bagi pemimpin, bagi tokoh tidak disarankan ya. bahkan seyogianya dia tidak menyolatkan si jenazah gitu. bagi imam, bagi tokoh terkenal misalnya dia muslim tapi imam disarankan malah tidak mensolatkan jenazahnya contohnya seperti apa? dulu rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazahnya orang yang masih memiliki hutang belum dibayarkan wajib fardu kifayah masih tetap ada untuk mensolasi jenazah ini hanya saja karena masih punya utang dan utang itu terkait hak orang lain yang harus diberikan sebagai bentuk teguran dan ajaran kepada yang masih hidup juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati jenazah tersebut cuma walaupun Rasul tidak mensolatinya Rasul kemudian tidak melarang orang lain untuk mensolatinya, justru malah memerintahkan saya tidak mensolatinya, tapi kalian salatilah sahabat kalian ini, gitu. Ini Rasul, karena tidak membayar utangnya Rasul tidak mau mensolatinya, tapi tidak melarang. Nah pelajaran bagi para pemimpin kita hari ini tokoh-tokoh juga sama. Kalau ada sampai jenazah yang belum punya utang, eh, yang belum melunasi utangnya, maka tidak mensolatinya, Walaupun mensolatinya juga bukan hal yang dilarang, tetapi sebagai bentuk pelajaran gitu ya, khusus para tokoh. Kemudian, bukan hanya uh, orang yang punya hutang, beberapa ulama juga memberikan contoh yang lain, yaitu jenazah yang pada saat hidupnya selalu mengkampanyekan atau mengajarkan hal-hal yang di dalam ajaran agama dikatakan bid'ah misalnya atau ajaran-ajaran yang menyeleweng dari syariat ajaran agama Islam. Misalnya ada para pertanyaan kemarin tentang Syiah gitu ya. Jenazah tapi ini apa namanya populer, dia suka agak dekat-dekat ke Syiah walaupun karena Syiah biasanya kan takiyah gitu ya, tidak ketahuan. Nah, bagi seorang pemimpin sama sebaiknya Jenazah ini tidak disolatkan oleh pemimpinnya. Kita tidak bisa mengkafirkan secara langsung karena barangkali dia masih sholat bersama kita dan seterusnya. Cuma pemikirannya kadang-kadang kita mengindikasikan ini kayak orang Syiah seperti itu. Nah, bagi pemimpin tidak perlu mensolatinya, tapi bagi yang lain jangan dilarang karena susah untuk mengkafirkan secara tegas orang yang terindikasi syiah itu kecuali kalau benar-benar secara terang-terangan dia mengatakan Abu Bakar itu kafir Umar kafir, Uthman kafir benci dengan para sahabat jelas kita tidak perlu lagu-lagu lagi untuk tidak mensolatinya, ini kalau sudah mengkafirkan para sahabat tentu dia juga akan kafir, otomatis begitu ya karena sahabat mulia bahkan lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib menurut jumhur ulama mayoritas ulama, nah ini contoh apa namanya selain orang yang punya utang tidak disolati oleh tokoh Kemudian orang yang dalam ajaran sesat eh, tapi masih dalam kondisi muslim Itu juga tidak disarankan para tokoh untuk mensolatinya Terus juga orang yang meninggal karena dikisos Kalau dikisos kan berarti dia telah melakukan satu tindakan kriminal gitu ya nah meninggalnya di kisos seorang pemimpin kalau yang dikisas seorang muslim ya dia muslim wajib fardhu kifayah masih tidak terhapus tapi bagi para pemimpin disarankan untuk tidak mensolatinya gitu disarankan untuk tidak mensolatinya kalau yang lain tetap harus mensolatinya tapi ini untuk kisos sedangkan yang mirip mirip kisos yaitu rajam itu malah para ulama tetap mensolatinya Ya, beda antara rajam dengan kisos. Kalau kisos itu had yang diberikan kepada orang yang ketahuan melakukan suatu tindakan kriminal, hakim menentukan kisos. Gitu ya. Tapi kalau rajam itu adalah had yang diberikan kepada orang yang mau tobat ngaku bahwa dia berzina. Gitu. Dulu sahabat sohabiah seorang perempuan ada pernah ngaku berzina. Tapi Rasul mempraktekkan rajamnya juga sangat humanis gitu ya ditunggu e, benar-benar apakah hanya sekedar bukan zina kayaknya kamu pokoknya Rasul berusaha agar dia tidak mengaku gitu tapi akhirnya karena ingin terbebas dari sisa di neraka dia maksa ngaku dan maksa untuk Dirajam, tapi Rasul menundanya sampai dia hamil, melahirkan, bahkan sampai menyusuinya tuntas. Baru kemudian dirajam, dan setelah dirajam, meninggal Rasul tetap mensolatinya ini yang untuk khusus para tokoh tidak disarankan untuk mensolatinya tapi yang lain tetap kemudian ada yang masih agak-agak susah nih kita sholat atau tidak yaitu jenazahnya orang munafik gitu ya Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu Fatawa mengatakan kalau jenazahnya orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya bisa diketahui secara tegas seperti dulu Abdullah bin Ubay bin Salul itu maka dilarang kita mensolatinya. Kalau kita tahu hatinya tegas, dia munafik, dia orang kafir sebenarnya, casingnya saja muslim, kita tidak perlu mensolatinya. Tapi kalau yang belum jelas, ya, maka apa namanya dia masih dihukumi secara lahiriah sebagai muslim dan ketika meninggal kita tetap wajib untuk mensolatinya. Nah itu kurang lebih hal-hal terkait hukum fardu kifayah. Ya, bahwa fardu kifayah ya kepada jenazah yang muslim dan seterusnya baru kemudian wajib mensolati jenazah dengan wajibnya sifatnya kifayah saja. Nah, ketika ada faktor-faktor lain bisa saja karena yang tadi misalnya imam atau tokoh tidak mensolatinya atau justru karena dia kafir tidak disolati atau justru eh, dia masih muslim tapi kadang-kadang tidak disolati karena meninggal syahid. Nah, ini salah satu syaratnya tentang kemusliman gitu ya. Kemudian kita bicara syarat-syarat yang lain selanjutnya. syarat-syarat <tuh> tentang apa namanya? salat jenazah. Selain syarat-syarat sah yang lain seperti harus seorang muslim berakal tamyiz taharah ya. dan seterusnya, ada syarat-syarat khusus terkait jenazahnya selain keislaman dan seterusnya tadi. <tuh> Kemudian, syarat selanjutnya adalah selain Muslim, An yakuna jazaduhu huwa au Allah, maujudan Jenazahnya ya sebagian besar atau adalah yang bisa disolati harus ada jenazahnya gitu maksudnya loh ya masa masa nggak jenazahnya jenazahnya harus disolat nggak namanya namanya gitu Maksudnya maksudnya Kadang-kadang ada jenazah yang meninggal karena kecelakaan misalnya atau tabrakan macam-macam maka karena parah kemudian jasadnya ada yang hilang gitu ya. Yang tersisa cuma kepalanya saja, tangannya saja atau mungkin kakinya saja atau apanya gitu. Nah, dalam pandangan Hanafi dan Maliki itu kalau sebagian besar ada, baru ada kewajiban sholat jenazah itu. Tapi kalau dalam pandangan syafi'i dan juga hambali tidak harus sebagian besar. Apapun yang tersisa, adun anggota apapun yang tersisa, boleh kita masih ada kewajiban untuk mensolatkan jenazahnya, jenazah potongan jenazah gitu ya. Tapi kalau madhab hanafi dan maliki harus aksaruhu maujudan sebagian besarnya masih tersisa. Kemudian yang ketiga an mawduan ardi musalli Jenazahnya harus ada di depan. Ya, tadi jasadnya ada dan harus di depan gitu. Diletakkan di depan, diletakkannya di atas tanah. Ini menurut Hanafi tidak boleh di atas tempat yang tinggi gitu. Kalau madhab yang lain boleh-boleh saja. Harus di depan. Makanya menurut madhab Hanafi dan Maliki tidak ada yang namanya Salat khoib. Gitu. Jenazah harus di depan. Kalau jenazahnya kok nggak ada, ya tidak ada salat jenazah. Gitu. Tapi dalam pandangan madhab Syafi'i dan Hambali ya ada cuma bentuknya jadi sholat khoib gitu ini pemicu perselisihan pendapatnya hadis yang meriwayatkan rasul sholat kepada Najasyi raja yang di Ethiopia rajanya jauh di Ethiopia meninggal di sana rasul saw sholat khoib untuk apa namanya jenazah Najasyi ini nah hadisnya rasul sholat jenazah untuk Najasyi dan terjadi hanya sesekalinya itu saja ...karena terjadi hanya sesekalinya itu saja, para ulama jadi beda-beda menyimpulkan hukumnya. Ada yang secara umum seperti madhab syafi'i itu dan juga sebagian hambali... ...berarti kita juga disyariatkan untuk sholat khuib, Sebagian rasul sholat khuib. Nah, tapi ada yang menafsirkannya dengan berbeda. Rasul itu sholat khuib hanya sesekali-sesekali itu, artinya itu hanya khususiyah khusus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada kasus Raja Nasiji saja. Selain itu ada para sahabat Nabi yang juga meninggal di tempat lain. Rasul tidak pernah sholat hoib, gitu. Kalau sholat hoib disyariatkan seharusnya tidak hanya terjadi sekali. Ini logikanya madhab Hanafi dan Maliki itu yang tidak ada syariat sholat hoib. <tuh> ada juga yang menafsirkannya sebagaimana Al Imam Ibnul Qayyim. Ya sholat hoib sebenarnya disyariatkan cuma harus ada syarat-syarat mirip seperti Raja Najasyi. Apa syaratnya? Yaitu dia seorang muslim yang meninggal di lingkungan non muslim. Tidak ada satupun orang yang mau mensolatinya atau yang bisa mensolatinya. Gak ada. Ya karena dia muslim wajib disolati cuma lingkungannya tidak ada yang mensolati. Ya kitalah yang mensolatinya. Cuma sholatnya sholat khoib. Itu bukan sholat jenazah yang jenazahnya ada di depan. Jadi satu hadis yang Rasul salat kepada Raja Najasi ini, salat jenazah uh, sholat salat Waib ini ditafsirkan beragam gitu ya dengan tiga penafsiran itu. <coughs> ini apa namanya? syarat bahwa harus ada di depan jenazahnya. Kemudian syarat yang lain adalah an yakuna qabla alaihi yeah. Sebelum dia salati harus jelas, tegas bahwa dia itu pernah hidup ini agak unik syaratnya kok pernah hidup iyalah orang yang meninggal kan pasti pernah hidup maksudnya begini ini khusus dalam kasus-kasus bayi yang meninggal karena keguguran itu ya apakah bayi yang meninggal keguguran ini harus diselati jenazah atau tidak dalam pandangan jumhur yang penting Pernah hidup, yang pernah hidup ini tandanya juga berbeda-beda. Di antara para ulama, ada yang lahir bergerak sedikit, kemudian mati. Ah, pernah hidup, namanya pokoknya lahir gerakannya jelas, baru beberapa menit atau beberapa jam meninggal, berarti pernah hidup wajib disolati. Ada fardu kifayah untuk mensolatinya, kemudian atau ee, tidak bergerak, tapi keluar suara, "Eh ya gitu." itu juga bisa sebagai tanda bahwa dia pernah hidup, itu. Nah, cuma sholat jenazah kan ada doa yang kita kenal Allah mafirlahu begitu ya, berdoa minta ampun kepada jenazah. Lah ini jenazahnya bayi yang baru lahir atau bahkan misalnya anak kecil, gitu ya, yang umur tujuh tahun, enam tahun, lima tahun meninggal, kan nggak punya dosa. Ngapain kita minta ampun? ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, padahal dia tidak pernah melakukan satu pun dosa. Enggak ya, pernah melakukan satu pun dosa, kalaupun dia pernah melakukan kesalahan juga tidak terhitung sebagai sebuah dosa. Itu maka kata Rasul SAW Alaihi Wasallam, ya tetap ada kewajiban sholat untuknya, hanya saja doanya bukan Allah lahu gitu ya, yang didoakan justru kedua orang tuanya. Ya, didoakan kedua orang tuanya, bukan anaknya ini. Karena Anak kecil ini nanti di akhirat kan pasti masuk surga, gitu ya. Nanti akan berkumpul dengan Nabi Allah Ibrahim, alaihissalam. Uh, Ibrahim itu berada di sebuah pohon, nanti anak kecil banyak sekali pada melingkari Nabi Ibrahim itu. Kemudian yang kelima adalah toharatul mayit, gitu. Artinya, mayitnya sudah suci, sudah dimandikan, jangan sampai belum dimandikan harus sudah dimandikan terlebih dahulu kemudian baru ada kewajiban sholat nah kalau misalnya yang tidak bisa dimandikan karena kebakaran misalnya ini susah dimandikan misalnya atau nggak ada air ya harus tayamum gitu ya ditayamumkan sebagai ganti daripada memandikan kemudian bukan syahid ya, sebagaimana yang sudah apa namanya kita bicarakan tentang orang yang mati syahid ya itu syarat-syarat apa namanya agar kita wajib untuk melaksanakan fardu kifayah salat jenazah. Ketika syarat-syarat itu semuanya terpenuhi, maka ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan salat jenazah. Nah, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang terkait salat jenazah ini eh, apa namanya? Apakah harus tiga soft atau 40 orang gitu ya atau di dalam hadis yang lain ada juga yang 100 orang gitu nah, artinya sholat jenazah kalau cuma satu orang bagaimana ya sah sah saja satu orang karena ini namanya fardu kifayah yaitu ketika ada satu orang sudah melakukan artinya berarti dia tidak berjamaah sendirian sholat jenazah boleh boleh saja maka ketika sudah ada satu orang yang melaksanakan gugur kewajiban sholat jenazah bagi yang lain dan sah boleh nah, cuma hadis yang terkait arus harus 40 atau tiga soft dan seterusnya itu bagaimana ya memang hadisnya secara tegas mengatakan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmidi Ibnu Majah Rasul SAW pernah mengatakan Mamin muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujaba tidaklah ada seorang muslim ya, yang ia mutu dia meninggal fayusalli alaihi thalathatu sufufin kemudian disolatkan oleh tiga sof ya, oleh tiga sof e, jamaah minimal tiga sof minal muslimin jamaahnya orang-orang muslim illa aujaba kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya ya, mewajibkannya untuk mendapatkan syafaat ke surga. Ini yang tiga sof. Kemudian ada hadis lain ya, yang 100 orang, tidak menyebutkan sofnya cuma 100 orang. Ma min mayyitin ini hadis Muslim, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin. Ya beluhu nami'atan Kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi tidaklah ada satu jenazah mayit tusalli alaihim ummatun yang disolati oleh sekelompok umat Islam minal muslimin yabluhu namiatan yang sekelompok umat Islam ini nyampe angkanya sampai 100 orang kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u lahu yang seluruhnya memberi syafaat artinya memberi syafaat ini mensolatinya gitu ya mensolatinya kecuali syufi'u lahu dia pasti akan diampuni sebab syafaat salat orang yang 100 kaum muslimin ini. Kemudian juga ada hadis yang lain itu yang 40 itu kalau tadi 100 kemudian 40 seperti yang ditanyakan kemarin hanya saja dia mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala karena disolati oleh tiga sof disolati oleh 40 atau disalati oleh 100 orang ini tentu tidak asal tiga soft dan seterusnya karena jumlah orang yang sholat bukan merupakan jaminan bahwa dia orang yang baik dan seterusnya walaupun itu salah satu tanda kebaikan gitu ya itu tapi bukan merupakan jaminan karena ada syaratnya ya. tiga soft makanya kalau jumlahnya tidak sampai 40 cuma 10 orang atau bahkan rasul dulu pernah tujuh orang itu memberikan aturan Rasul ini kan cuma tujuh ya udah tiga di soft pertama duanya di soft kedua duanya lagi di soft ketiga dibikin seperti itu oleh Rasul S.A.W... Alaihi Wasallam dibikin menjadi tiga soft itu nah cuma dibikin tiga soft agar memberi syafaat ini Allah tidak langsung memberikan syafaat ada syaratnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al Qur'an gitu ya syaratnya kurang lebih ada tiga agar dapat syafaat itu yang pertama adalah Allah meridhoi orang yang memberikan syafaat Artinya orang yang sholat itu Orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak Makanya penting nih bagi kita Untuk berteman, bertetangga Dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar apa? Agar mereka yang menyolati kita Kalau yang menyolati kita adalah orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika dia sholat Syafaatnya benar-benar muncul. Tapi kalau yang di dalam barisan sholat ada orang yang tidak diridhoi Allah, entah karena sebab apa, kan banyak sebabnya gitu ya. Maka syarat ini juga tidak terpenuhi. Harus 40 orang atau 100 orang atau tiga sof itu yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu yang pertama. Kedua, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Artinya Allah meridhoi orang yang jenazahnya, si mayitnya, gitu wala yashfa'una illa liman Dalam surat Al-Anbiya Allah menjelaskan dan mereka orang yang memberikan syafaat itu, ya orang yang menyolatinya itu atau para nabi memberikan syafaat dan seterusnya itu tidak mentang-mentang di rasul memberikan syafaat berarti kalau kita dapat otomatis Allah ridho enggak kepada kita yang mendapatkan syafaat itu. Jadi Allah harus ridho kepada jamaah yang mensolatinya Kemudian Allah juga harus memberikan keridhaan kepada jenazah yang disolat Ini syarat kedua Ridho kepada jenazahnya Kemudian yang ketiga adalah Dalam surat eh, ayat kursi yang kita hafal ya Kita sering membaca Ma illa Harus ada izin ya, izin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat tersebut diberikan. Itu. Harus ada izin. Nah, ketika izin ridho baik ridho kepada jenazah atau ridho kepada orang yang sedang sholat kepada jenazah tersebut terpenuhi baru hadis tadi yang mengatakan tiga sof memberikan syafaat 100 orang memberikan syafaat 40 orang memberikan syafaat benar-benar akan memberikan syafaat itu menjadi saksi bahwa apa namanya jenazah ini Allah berikan syafaat untuk masuk ke dalam surga gitu nah, makanya para ulama itu biasanya yang mensolati juga para ulama gitu toko-toko besar yang mensolati juga kadang-kadang toko-toko besar ya, ini bentuk syafaat juga ya mudah-mudahan kita ya dengan berteman dengan orang-orang solih yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertetangga dengan mereka juga pada saat meninggal yang mensolati jenazah kita mudah-mudahan adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga berusaha agar kita menjadi orang yang oleh Allah. Maka ketika ridho itu terpenuhi, ada izin tentang syafaat itu, jumlah bisa menjamin kita untuk mendapatkan syafaat Rasul dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu terkait syarat-syarat sholat jenazah. Ini kita belum masuk kepada prakteknya gitu ya. Teknisnya bagaimana pengaturannya? Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang mendatang. Ya, Terima kasih. Kalau misalnya ada tanya jawab, silahkan. E, kalau jenazahnya sudah dikuburkan, apakah masih bisa? Yeah. Ee, apa namanya? Para ulama ada yang mensolatkan jenazah yang sudah dalam kubur itu, ya bisa kita datang ke kuburan, gitu ya. S sama persis seperti sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud itu di atas kuburannya. Itu. Atau paling salat khoib misalnya. Ya, tapi salat khoib ini beberapa ulama ada yang membatasi waktunya. Ya, ada yang tidak boleh lebih dari sehari, ada yang ini batasnya agak susah karena memang tidak ada apa namanya argumentasi yang landasan yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, antara salat khoib sama salat di atas kuburannya itu. Ya, tapi tidak di kemudian diambil gitu karena kita belum salat jenazah kemudian di gali lagi kuburannya kita salat enggak ya kita bisa salat di atas kuburannya salat jenazah itu atau salat khaib gitu. ya. e, tidak ada masalah karena memang salat jenazah tidak disyaratkan kita gitu, harus di masjid boleh ketika di rumah dan boleh juga bergelombang seperti itu Ya, misalnya kadang-kadang kan ada jenazah datang sebelum waktu duhur gitu ya. Tapi sudah mendekati waktu duhur. Mau disolati tanggung. Ada sholat duhur gitu. Sekalian biar banyak nanti e, nunggu jamaah duhur. Nanti kan habis duhur mungkin yang sholat jenazah bisa lebih banyak gitu sambil nunggu. Nah, tapi muadzinnya atau ada orang yang tapi habis duhur saya harus cepat-cepat. Ada urusan gitu. Maka dia mendahului. Sholat duluan nggak apa-apa. Kalau pengen, memang pengen melaksanakan sholat jenazah, gitu. Asal salat sendirian aja. Lah. Sebelum duhur dia udah salat jenazah duluan, sendirian misalnya. Nah, baru setelah habis duhur orang lain pada berjamaah, dia tidak salat, boleh gitu. Salat semampu kita punya waktu. Cuma sebaiknya memang berjamaah, gitu. Tidak sendiri-sendiri. Tapi kalau berjamaah tempatnya tidak cukup ya bisa dibikin gelombang. Ya seperti kemarin Kiai Haji Hasyim Musyadi gitu ya. Itu kan berapa gelombang itu? Ganti beberapa kali imam ya, karena memang yang mesolatinya banyak itu yang mesolatinya banyak <tuh> ya kalau memang apa namanya jelas bahwa itu sudah dilunasi oleh asuransi dan seterusnya gitu ya ya kita tetap mensolatinya nah, dan pemimpin juga tetap mensolatinya nah utang ini umum entah sudah dilunasi oleh asuransi atau dia sendiri yang melunasinya gitu Artinya kalau asuransi sudah melunasinya dan asuransi kan bagian dari kepemilikannya gitu ya. Karena dia sudah mendaftarkan asuransi dan seterusnya dan ketika dia meninggal asuransi itulah yang mengurusinya gitu ya. Bisa, kita katakan sudah lunas karena dilunasi oleh yang dulu dia urusi sendiri pada saat hidupnya gitu dengan kepemilikan asuransi. Maka tidak ada, ada lagi yang namanya utang yang dibebankan kepada si jenazah ini selesai gitu ya kecuali ada utang-utang yang lain yang asuransi ternyata terlalu banyak nggak sanggup untuk semuanya misalnya atau apalah problem yang lain maka sisanya itu ahli waris yang harus membayarkannya terlebih dahulu gitu. tapi kalau asuransi sudah mengcover semuanya tuntas selesai gitu. ya terlepas syariah atau tidak intinya kan ini terkait hak gitu ya. hak orang lain sudah dibayarkan gitu nah terkait ini nggak syariah Ya, itu tetap berdosa, gitu ya. Cuma e, utangnya sudah dianggap lunas dari sisi hukum. Kalau urutan ini memang urutannya harus dari memandikan, mengkafani. Sebenarnya, kalau mengkafani sih tidak ada syarat harus dimandikan terlebih dahulu. Cuma secara logika, ya masa kita kafani dulu, baru dimandikan kan nggak mungkin, gitu. Tidak ada syaratnya, cuma. Enggak mungkin kita melakukan kafan dulu baru memandikan. Tapi untuk sholat memang ada syaratnya, harus suci jenazahnya, gitu. Ada syarat toharoh di dalam jenazahnya. Nah, mensucikan jenazah itu bagaimana? Ya memandikan. Karena penyebab mandi besar itu kan ya enam itu, gitu ya. Yang tiga khas perempuan, tiga umum laki-laki dan perempuan. Yang umum ini apa saja? Ya keluar mani, kemudian berhubungan seksual dan kematian. Gitu ya. Kalau yang haid nifas istihadah kan khas perempuan gitu. Nah, kematian ini mewajibkan mandi. Nah, kenapa? Sebab nanti mau disolati. Karena dia belum mandi, belum suci, mandikan dulu gitu. Salat syaratnya harus aduh, harus suci gitu. Sebab mana kita salat wajib kalau lagi janabah, janabah gitu kan nggak boleh. Harus mandi terlebih dahulu. Jenazah juga demikian. Karena dia ada hal yang membuat dia wajib mandi, Sayangnya nggak bisa mandi sendiri, gitu ya dimandikan dulu sama orang yang masih hidup, baru setelah suci, se apa namanya, sholatnya baru diperbolehkan. Jadi tidak boleh belum dimandikan sudah sholat duluan, gitu. Jenazahnya harus suci, Urutannya seperti itu. Terus, terkait dengan sahib, Ustaz, mm -hmm. kan, orang yang tidak hanya dalam saja. Iya. Yeah. Syahid yang tidak disolati, tidak dimandikan ini hanya syahid yang ada dalam peperangan. Sedangkan syahid yang misalnya karena tenggelam atau karena orang wanita melahirkan, kayak gitu, itu tetap dimandikan, disolati. Berbeda. Syahid namanya tapi bukan syahid itu, gitu ya. Tetap pada kewajiban Dan Rasul saw pernah melakukannya itu pada orang yang apa namanya melahirkan wanita yang Ya, karena kan banyak kasus seperti itu ya. Hmm. Tapi Rasul tetap mensholatinya. Eh, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.